Oke lor, ini ada konsultasi lewat WA lor, berbayar. Ini kronologinya lor, katanya baru ganti pompa, tapi low power, low speed. Pressure tidak dapat tercapai lor, cuma dapat sekitar 270 gitu aja lor. Nah, saya suruh kirim video, ini video yang dikirim lor tentang PC-nya lor, PC-nya terlalu dalam lor ya. Ini depan belakang dia terlalu dalam nih lur. Nah, setelannya terlalu masuk. Seharusnya waktu dia pertama hidup dia setelan PC-nya harus dikeluarin dulu lur ya. Ini terlalu dalam padahal pompa baru lur. Dan pilot palubnya sering ngejem-ngejem juga katanya. Saran saya coba lagi dicek pompanya, ternyata lur setelah dibongkar lagi pompanya, pompanya rontok lor, pistonnya habis, tipis yang kuningan itu lor, dan dia ganti pompa lagi lor lor. Saran aja buat teman-teman ya, untuk pertama perlu pompa, kalau bisa setelan-setelan itu jangan di setel dulu ya, kalau bisa dikeluarkan dulu. Nanti setelah 5 menit gerak-gerak-gerak-gerak baru di setel ya kan, menjaga supaya komponen itu tidak hancur. Kalau begitu pengalaman saya lor, selama saya jadi mekanik lor ya. Nah, ini kita suruh urut ini selang-selangnya, apakah ada yang salah? Ternyata tidak ada yang salah lor, urutan hostnya benar semua, cuma kesalahan dia di setelan PC aja lor ya, terlalu dalam. Mantap.